Salam bangsa Malaysia. Adakah bajet 2023 ini adil kepada rakyat Malaysia, terutamanya untuk kaum India? Daripada 372.3 bilion kaum India dapat cuma 100 juta sahaja. Penduduk rakyat Sabah, 3.4 juta rakyat dapat peruntukan 5.2 bilion ringgit. Penduduk rakyat Sarawak, 2.9 juta rakyat dapat peruntukan 4.6 bilion ringgit. Penduduk rakyat India di Malaysia, 3.2 juta. Kenapa kerajaan cuma bagi peruntukan 100 juta sahaja? Bolehkah kamu jawab ini? Bolehkah sesiapa jawab soalan ini, kenapa kaum India di Malaysia cuma dapat 100 juta sahaja? Sabah dan Sarawak mempunyai bilangan penduduk sama seperti kaum India. Kenapa Sabah dan Sarawak dapat peruntukan berbilion dan kaum India di Malaysia cuma dapat 100 juta sahaja? Saya cabar ahli-ahli politik parlimen atau DUN di Malaysia. Parti MIC, Parti MAP, Parti Makmal Sakti dan lain-lain. Sesiapa ada anak jantan di sana, beranikah kamu tanya kenapa kaum India didiskriminasi seteruk begini? Ayuh Malaysia merupakan satu platform atau medium untuk masyarakat India untuk berfikir, berbincang dan membuat keputusan demi masa depan anak-anak kita dan negara kita. Gabungan Ayuh Malaysia, NGO dan dikemudi oleh Manivannan Govind akan membawa perubahan kepada landscape politik tanah air, khususnya kepada masyarakat bangsa India. Ia memberi pengetahuan politik. Ilmu sangat penting untuk seseorang menunaikan hak untuk mengundi. Undi sehari, merana 5 tahun. Bijak sehari, bahagia 5 tahun. Undi 18. Masa depan negara dan bangsa India terletak pada anak muda India. Anak muda perlu menghargai hak mengundi. Anak muda perlu ke depan untuk menentukan kerajaan yang baik untuk masa depan negara dan untuk masa depan anak-anak kami. Tujuan utama jelajah ini ialah untuk kami mendekati masyarakat India, khususnya pengundi atas pagar dengan sesi penerangan dan penjelasan agar mereka mempunyai informasi politik yang sewajarnya. Knowledge is power. Maka masyarakat India, khususnya pengundi atas pagar, wajar diberi ruang dan peluang untuk mendengar pandangan semua parti politik sebelum mereka membuat pilihan sendiri. Kekurangan pengetahuan politik akan mengakibatkan ahli politik berkuasa dan masyarakat India pula dipingkirkan dan disingkirkan daripada pembangunan negara. Selain dari itu, pemimpin juga mempunyai tanggungjawab untuk menerangkan betapa pentingnya hak mengundi, khususnya anak muda undi 18. Masih muda dan mentah dalam dunia politik, pemimpin yang perlu mengambil inisiatif untuk menerangkan bahawa masa depan negara di tangan anak muda, termasuk anak muda masyarakat India. Saya dengan rendah diri memohon agar masyarakat India dapat hadir ke lokasi-lokasi tersebut untuk berjumpa dengan mereka. Bersama-sama kita membina masa depan masyarakat India yang bagus, cekap untuk Malaysia yang lebih sejahtera dan harmoni. Ini usaha kita. Ini usaha bersama. Cuma kuasa rakyat yang boleh mengubah masa depan anak-anak dan cucu kita. Fikirlah dengan bijak masa depan kami dan negara. Lawan, tetap kami lawan. Velvade Dharmame. Goodbye. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up.
bye.